Menurut prediksi gua ini harusnya menang ya. Ya, menang, guys. Yo, 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 balik lagi bareng gue Mr. Okto, Samatir. Dan kali ini kita tidak bermain game, guys. Kita sekarang ada di webnya eSport Plus, di mana gue sebenarnya ini ada sangat pautnya dengan hobi gue sekarang, yaitu main CSGO, di mana skin gue butut sekali ya. Dan web ini adalah salah satunya. Ya, tapi memang butuh ke ahlian dan juga keterampilan prediksi dan juga keberuntungan yang sangat tinggi. Dan apakah kalian memiliki keberuntungan tersebut? Dan apakah gua memiliki keberuntungan tersebut? Ya, dengan video ini mungkin gua hanya untuk mencontohkan, karena khawatirnya kalau misalkan gua yakin dengan keberuntungan gua di sini dan ya gua mengikuti ini, nanti gua bangkrut ya. Jadi mendingan gua main secara perlahan. Jadi web ini adalah web-web permainan di mana kita bisa mendapatkan skin-skin hebat ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada shopnya. Oh, ya. Kita lihat di sini ada M4A1 Nike ya. Wah, itu gua nggak tahu, pokoknya ini mahal banget karena harganya 391.000 koin. Wah, gila ya. Wah, ini wah mahal sekali. Ini sekitar ya $390. Wow. Itu mahal sekali. Terus ya, oke, kita unsort di sini ada dari harga yang paling tinggi ya. Wah, ada karambit. Wah, di sini banyak banget koin-koinnya. Kita lihat ada yang 300, ada 200. Terus kita coba dari yang paling low. Kita coba paling salah ya mencetnya. Oke, mabet. Ya, di sini oh ada item Dota juga. Selain CS:GO di sini juga ada item Dota. Jadi bagi kalian player Dota pun bisa mengunjungi website ini, dan bagi kalian player CS:GO wajib mengunjungi website ini, di mana kalian bisa belanja dengan ya koin-koin ini. Tapi koin ini dari mana? Hah, dari cash-cash kalian. Oh, salah. Dari skin-skin kalian, di mana kalian kalau misalkan punya skin-skin butut nggak kepake, kalian bisa deposit di sini, guys. Ya, di sini kalian harus deposit, di mana step-nya itu gampang. Kalian harus, yang pasti yang kalian harus punya adalah HP Android yang memiliki Steam Guard. Artinya Steam kalian itu koneksi dengan Steam Guard yang ada di HP kalian. Jadi itu bakalan ada permission-permissionnya. Jadi tinggal kalian trade skinnya, deposit skin, kalian masukin skin kalian, terus kalian trade dan kalian aksesnya lewat Steam Guard di HP. Dan itu down langsung kalian skin kalian langsung berubah jadi koin. Dan di sini gua sudah memiliki koin sebanyak 35.000. Ya, tadinya nggak segitu yang pasti. Gue sudah mainin ya dikit-dikit. Dan guys, kalau misalkan kalian login harian, kalian hanya login doang dengan Steam kalian di sini, kalian itu bisa dapetin koin secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian pakai ID gue atau pakai link gue yang di bawah nih, kode link gue, itu bakalan dapet koin sebanyak 100 koin. Dimana kalian itu bisa mainin game-game kayak coin slot kayak gini ya. Di sini ada koinnya bisa mulai dari 10 sampai dengan 1000. Jadi kalau misalnya kalian 100, kalian bisa maininnya di sini. Ini bisa untung bisa rugi. Gimana caranya? Kalau gua, menurut gue sih ini bisa menguntungkan kalau kalian bisa mainnya. Contohnya kita mainin yang ini dulu nih. Kita mainin yang 10 dulu nih. Kita lihat kita 10 dapatnya 1, berarti kita rugi dong. Oke, kita coba mainin lagi 20 koin ya. 20 koin, 50 koin ya, balik modal lagi ya. Intinya kalau misalkan main ini, gue sih kemarin coba-coba, jadi gue tadinya nggak 35.000, gue tadinya ya di bawah itu pastinya ya. Dan gue nyobain ini berkali-kali sampai dengan titik dimana itu gagal terus. Maksudnya gagal terus ya, keluarnya satu-satu-satu. Terus gue coba ke yang 1000 dan boom. Ya, jadi ya trik dan juga hoki-hokian itu kalian bisa memikirkannya secara matang. Kok serak ya, kita minum dulu ya. Check sound. Nah, selain itu kita punya lagi kayak ini eSport Book. Gua nggak tahu sih ini kayak gimana. Nah, di sini ada coin flip, guys. Jadi coin flip ini kalian bisa join dan kalian bisa mendapatkan skin itu kayak kita coin toss gitu loh. Kayak lu punya barang, gue punya barang, kita coin toss, siapa yang menang dia dapat semua. Jadi kayak sedikit gambling, tapi gue ya
Gua hanya memperkenalkan ini dan gua hanya sedikit mencontohkan aja bagi kalian yang suka, tapi gua tidak merekomendasikan ini, yaitu terserah kalian. Dan ini watch kita join coba ke sini. Oh, dia nggak mau pakai koin. Terus di sini ini bisa, wow, joinnya besar sekali, jangan besar-besar. Ini kita lihat yang koin, oke, kita lihat yang koin ini 1300 sama 1305 ya, di Tero ini, di CT ini dia lebih banyak sih. Tapi lihat siapa yang tahu koin flip itu ya 50-50%. Jadi ya gua nggak tahu gimana perhitungannya. Yang pasti ini sangat fair. Jadi kalian benar-benar pure hoki kalau misalkan main di sini. Kita coba select gua CT. Misalkan gua taruh 500, orang itu bisa naruhnya 450 sampai dengan 550. Mungkin kayak gitu ya. Dan kita coba untuk tipenya koin, accept bet by coin. Playernya ya 1 jam aja. Kita create game dan kita tinggal tunggu deh, misalkan ada orang yang join dan kita nggak tahu nanti siapa yang menang. Dan ya itu hoki-hokian dan juga gimana kita. Dan di sini juga ada jackpot. Nah, jackpot di sini kita bisa deposit skin-skin kita yang misalkan dirasa sampah. Oke, deposit aja, nanti bakalan kehitung kalkulatingnya poinnya berapa dan itu masuk ke persentase. Tapi tetap aja ini namanya jackpot, jadi hoki-hokian itu sesuai dengan perputaran. Nanti ketika mulai ini bakalan muter, ini kalau nggak salah kontennya 5-10 menit, gua lupa. Gua juga kemarin pernah dan ya kalah, soalnya gua naruhnya cuma satu skin doang dan itu murah banget, sedangkan musuhnya mahal. Jadi ya gua cuma segaris doang gitu ya, itu nggak mungkin dapat juga sih ya. Namanya nyoba gimana ya pak ya. Gue cuma sebenarnya gue pengen main ini, cuma nggak ada yang itu ya, nggak ada yang koin ya, gue nggak punya skin soalnya. Oke, kita langsung aja ke yang lainnya. Tadi jackpot ya seperti itu, tapi ya gue tidak bisa melakukannya karena nah ini ada kayak lucky dice nih, seperti yang kalian lihat gue menang kalah. Oke, caranya kayak gampang gitu loh, kita cuman ngebet misalkan ini 20, terus kita ada persentase untuk menangnya ya, di mana persentase menangnya ini ya sesuai dengan pembayaran ya. Kalau misalkan 50% win ya pembayarannya dikit, tapi kalau misalkan 25% win ini lebih gede, dan makin gede. Dan ini kita coba 20, kita tap ini di bawah 5000, di bawah 5000 ya, sedangkan ini di bawah 2500 dan ini di bawah 500. Wah, ini susah banget pasti ya. Oke, kita lihat tadi kita sempat kalah dan kita menang. Sekarang kita dapat lagi, coba kita tap lagi, kita kalah lagi, lalu kita tap lagi, kita kalah lagi. Oke, kita banyak kalah sekarang ya. Oke, kita kalah. Oke, kita coba pakai 300. Kita bet, kita roll. Wow, kalah lagi. Oke, nah, masalah kita coba yang 74. Loss lagi. Nah, karena dari tadi udah loss guys, kita coba masukin 2000. Menurut prediksi gua ini harusnya menang ya. Ya, menang guys. Ya kayak gitu intinya ya. Jadi kalau misalkan kalah ya kalian ngebet kecil. Terus kalau misalkan udah dirasa lossnya cukup dan kalian yakin bakalan berhasil ya kalian betnya gede. Kalau misalkan gua all in tadi mungkin gua bisa 2 kali lipatnya. Tapi ya enggak, ini cuma mencontohkan saja guys, seperti itu. Ini kayak game-game yang ya menguntungkan kalau misalkan kalian bisa main ya. Tadi kan gua 35.000, sekarang udah 35.900 begono. Terus di sini juga ada misteri guys. Di sini juga hoki-hokian gua suka banget sih sama ini. Jadi ya mungkin gua bakalan contohin satu, gua bakalan beli. Sebenarnya gue nge-save ini buat nanti main-main ya di belakang layar lah ya. Gue mau coba untuk mystery case random key ya. Gue butuh ini sih ya. Di sini harganya 2900, jadi gue coba untuk coba buka sekali. Siapa tahu gue dapetin sesuatu yang menarik. Glove case. Wow. Gue dapet glove case. Wow. Oke guys. Aduh, kok gue malah tragen sih? Maafin gue. Oke, chroma case. Oke, nice. Gak apa-apa. Kepencet tadi ya. Maafin gue. Dan guys, tadi gue buru-buru buka CSGO. Ternyata ya, ini harus di-review dulu ya. Gak langsung ambil ya. Ya, itu salah gue. Tapi kalau misalkan kalian menangnya itu dari coin flip, guys, itu langsung masuk ke kita. Jadi langsung masuk ke kita kalau misalkan kita menang.
kita langsung bisa langsung item langsung trade. Tapi kalau misalkan kita menangnya dari yang kayak mystery case atau shop atau yang lain-lain, itu harus ada review dulu. Jadi untuk kita buka-buka chestnya mungkin bakalan di next video. Jadi kalian jangan lupa kasih like, share dan juga subscribe untuk channel ini. Kalau misalkan sampai berapa like ya, nggak usah deh, pokoknya kalau sampai like-nya banyak, gue bakalan terusin video ini dan melanjutkan untuk buka-buka chest setelah sudah di review. Dan mungkin gue bakalan upload video tentang expert lagi, gue bakalan mainin game ini lagi yang ya selama ini menguntungkan, kenapa tidak ya. Dan jangan lupa pakai kode gue di bawah di link deskripsi, kalian bisa dapetin 100 koin gratis. Dan kalau kalian beruntung dan juga pintar dalam bermainnya, kalian bisa akan mengembangkan 100 koin itu menjadi 100.000 bahkan ya. Ini kita watch, kita lihat. Dragon Lord, wah gila ya. Gila satu, wah gila. Ini gila 1.000.000 koin. Dan ini siapa yang menang? Wow, dia dapat all in dong. Lalu cuma 48%, gila enggak lo? Jadi lu persentasenya lebih kecil pun masih bisa dapetin sob. Gila enggak sih? Gila ini, lihat. Wah. Kelas berat cuy, kelas berat. Ya pokoknya intinya adalah kalau misalnya kalian punya strategi yang khusus dan juga punya skill analisa yang tinggi dan keberuntungan yang tinggi, pastinya kalian cocok banget untuk mainin game ini ya. Kalau gue sih tadi ini 30.000 bukan karena gue rugi, gue tadi beli cash 2 biji dan ternyata ini masih dalam review, jadi ya gue nggak bisa langsung buka, mungkin di next episode. Sekali lagi jangan lupa like, share dan juga subscribe ya. Yaudah guys, mungkin itu aja dari gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir, bye bye.